Namaku Aiman. Dulu, aku seorang yang bijak. Tetapi, segalanya berubah apabila suatu hari, aku mendapat keputusan peperiksaan UP1 aku. Markahku jauh lebih rendah berbanding rakan aku. Aku berasa sangat kecewa. Lalu aku terjatuh di atas lantai. Aku berasa sangat stres. Lalu pada ketika itu, aku berjumpa dengan seorang yang tidak aku kenali. Dia memanggil aku dan ingin membawa aku ke tempat yang sunyi. Dia ingin memberikan sesuatu pada aku, di mana benda itu dikatakannya boleh menghilangkan stres dengan segera. Aku menerima benda itu dan mencubanya. Aku terlalu ketagih sehingga aku memintanya lagi. Lalu pada suatu hari, aku berasa sangat hayal dan sangat berhalusinasi. Lalu aku terjatuh di depan rumah rakanku. Lalu rakanku terlihat keadaan aku di situ. Lalu segera membantu aku. Dia membantu aku dengan segala keupayaan yang dia ada. Dia ingin membawa aku ke belakang rumahnya agar aku boleh berehat di situ. Sambil itu, dia menceritakan tentang keburukan mengambil dadah. Kini, hidup aku bebas dan gembira kerana aku jauh daripada dadah. Aku sangat berterima kasih kepada rakan aku kerana sudi membantu aku. Aku bebas melakukan apa saja.